kenangan dari Buriram sebentar guys. Yang enggak enak, yang enggak enaknya kita lihat dulu dari Foot Eagles yang sudah berhadapan. Cua dengan main MP cukup kuat, dua player bahkan mengerikan sekali main MP. Fnatic sedang melakukan proses healing kali ini. Ada satu pemain yang sudah mulai mendekat. Noise masih mencari keberadaan dari seorang Fnatic. Kali ini low HP dan berhasil mendapatkan soul. Oh, dapat dua coy. Fnatic benar-benar brilian kali ini. Menuju ke arah angle yang bisa ditembak oleh Boom. Masih terus berpindah-pindah di area tersebut. Yami justru saat ini sudah naik menuju ke arah lantai atas. Aduh. Gila. Macan tutul itu yang dilakukan oleh Yami menuju ke arah Genesis 2-1 meledak. Lagi membuat dua pemain tumbang. Untuk Genesis 2-1 justru keadaannya dibalikan oleh seorang Yami. Masih dalam proses yang cukup sabar untuk memberikan sebuah backup. Karena di bagian kanan ada smoke yang terpopal. Adikrut belum muncul dari bagian kanan. Ini bisa sneaky-sneaky picky. Aduh Yami. Hati-hati ada seorang Adikrut. Bakal ada counter shoot dari seorang Yami. Tapi masih belum bisa mendapatkan seorang Adikrut. Bobohok kelihatan. Oh no. Bobohoknya tertake down. Tinggal Yami yang tersisa. Dan nice try untuk Bumi Sports. Ice tumbang, sisa dua kali ini. Loh, apakah dari Batu dan juga Shweb bisa numbangin lawannya? Ternyata Stone belum bisa trading ke arah tim Bacon, malah Shweb yang tertumbang. Wah, granat, Stone, granat yang mendekat ke depan sana, Stone. Waduh, dia mundur, meledak di udara. Api. Jadi kembang api, tapi Stone masih bisa bertahan, Stone bakal nembak menuju ke arah Noise, tapi ada flank, tapi Stone